Minta untuk akhir apa? Tak tahu saya akut retro masuk. Untuk akhir saya akut retro masuk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين فتمان betul baris nilai dan setengahnya sunat membaca kusum situ dah قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أدن ستنه nyo sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Gapo kita nak cara ni? Kita nak cara bab gapo ni? Kalau kita tak hukus teh ambil humbi tu ke? Ya, jadi tak nampak lah gapo yang nak wayak ni. Itu dia. Oleh tu, dia kata pada muka sebilah dulu dan setengahnya mengucap Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ya, dia kata buat cerita. Kamah ni pula dan setengahnya sunat mengucap Sami' Allahu liman hamidah. Dia kata tu. Boleh tu klik ke sini pula dan setengahnya. Kita cara bab gapo dulu. Kita cara bab gapo dulu. Sunah ya Allah. Sunah ya Allah. Bukan sunat ab'ad dak ko. Sunah ya Allah nah. Itu dia. Oleh tu jadi dibaca kunut sunah ya Allah.
Aba'a kan? Lepas tu dulu cara apa? Aba'a. Kemudian bila sunat aba'a, mari pula. Jadi subhana rabbil aziz sunat aba'a juga. Ha? Ha, sunat. Oh. Wah, kau ana pula dah. Ha, ni buat belik lah. Belik lah. Kita kena berkira jangan belik lah. Mula tak ada belik ni. Tapi bila kita giltak tak kena tu ke, ha, ia jadi selalu lah lah. Lepas oleh tu, nak oyak rana. Lepas tu kena ke tak? Ha, kena ke tak? Hak lain tak apa, hak lain kena berlaku. Mari sini. Macam kunuk ni. Ha. Kunuk dah apa sunat aba'a. Lepas tu, ha, Quran. Kita dah mengaji buat sunat ya Allah ni. Ha, sabit ni ya kena kita. Kita mesti kita kena berguru. Kita kena jaga dari kita ni. Boleh tu kalau kita tak jaga dalam kita tu. Ha, jadi di antara kita tu letak tak kena lalu dah lah. Ha, tu nah. Tengok dulu dah sebut dan setengah daripada sunah oh mengucap amin. Sunah oh juga dah kan. Dan lagi pula di antara sunat oh juga di antara satah antara baca Fatihah di antara amin berhenti sekejap situ oh juga. Ah, dan sunah oh pula mengucap takbir takbirul intiqal. Dia panggil takbir intiqala. Tiap-tiap kali kita nak turun ke rokok, sunat kata Allahu Akbar. Asalnya. Begitu juga dulu di antara sebelum sebab musabab Abu Bakar lah, jadi tukar kata Allah, kata sami'allahu liman hamidah. Jadi dulu di antara Allahu Akbar berlaku sebab Abu Bakar ya lah. Jadi Abu Bakar dia satu cerita, dia cerita nak wida jemuk dengan Nabi. Dan dah tu je dia tu lah. Nah, Tuhan jawab teman. Di antara Tuhan tu waktu tu ayat, Tuhan dengar di antara apa hak Abu Bakar dia cerita dalam hati tu. Lalu tu lah ditutup di antara i'tidal naik sami'allahu liman hamidah. Kamani hak Rabbana lakal hamd tu tak ada. Maka sebab musabab di antaranya mari satu sahabat Nabi, sehingga di antara dia selalu berdoa ke Allah Ta'ala di antara rokok dengan Nabi. Dalam hati dia pun Nabi akak sami'allahu liman hamidah ya Rabbana lakal hamd. Maka ditutup sunat baca waktu. Jadi makna sebab musabab tu dia mari di situ berlaku. Ha, tu dia nah. Ha, oleh tu apa makna katanya apa perkara tu gak hak kita nak buat ni ia ada di antara sebab musabab. Oleh tu lah kalau kita risik ke esok usul asal tu gak tak ada muskilah pun. Yang nak gadik jadi itu ini pucu kita tak tahu usul asal. Bila tahu usul asal tu gak maka di situlah kita tak ada berasa keliru, tak ada berasa di antaranya. Ha, jadi apa? Jadi susah. Taklah lah. Ha, tu dia. Ha, oleh tu kita klik. Kata dan setengahnya, setengah sunah oh, ialah sunat membaca kunut. Dano tu pada rakaat yang kedua daripada subuh. Dan witi yang kedua, witi nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap semaya jika kedatangi bala ataupun percobaan. Ha, jadi hak ni lah.
ada di antaranya babo ni penuh. Nah, minta kita almarhum mula tak ya sudah. Kita menentu musalli ni lah. Jadi mula tak ya sun ya dem ngaji ngan padonya Syekhuddin Mandili ngan Tok Karim Banjar. Kemarin minta tak ikasan kita dia ni untuk musalli ni. Lalu tu lah dia ada jago. Ha, nak baca tu. Dia ada jago, jadi dia antara dia jago lagu mana ha, nak jago sini. Lepas tu kita pakat jago ratik lah. Ia kata kauluhu setengahnya sunat membaca kunu. Ha, tu. Banyak tanya dah lah. Dia kata dan dhomi. Dhomi pada nyu tu kembali yakni rojuk pada sunat haid. Oh, dia kata. Artinya setengah daripada sunat haid. Oh, membaca kunut subuh dan diantawiti dari panasku yang keruh pada bulan Ramadan, dia kata. Oleh itu dia kata dan pada tiak-tiak daripada semai fardu teruh gila tu tu. Dia kata sekaliannya itu dinamukan sunat haid. Oh, dia kata. Tetapi syarat ha, ya kait tertentu pada waktu nazilah, pada waktu di antaranya turun bala. Pas oleh tu dia kata lagi. Ha ni, hak dia, hak dia, hak dia. Dan dia katanya jika ia wari. Pas tu tempat nak betul ni. Kaitnya dia kata rojuk kepada tiga-tiga masalah itu, maka oleh itulah dia kata. Waktu itu pada waktu kunut subuh dikatakan padanya. Apa nak ayat gini. Jadi di antaranya sebenar kunut subuh hok sebut di sini. Sebut sini sini. Kunut subuh hok duk di sini dulu. Dia lagi pula kunut di antara witi ni sepuh yang kedua ni. Dan tiap-tiap semaya di antaranya fardu baca kunut nazilah ni semua di antara dulu dalam waktu subuh pun bila tiba nazilah bacalah di antara kunut ni. Boleh tu nak serti kata dikehendaki kunut subuh dan di antara kunut witi yang kedua masuklah bagai sunah haid. Oh, iaitu dah pada ketika kedatangan bala lagi pula cobok teh. Mata. Kamai dulunya di antaranya ditutup kunuk waktu subuh, ditutup kunuk di antara waktu witi apa ni nisbu yang kedua tu, iaitu lah kait dengan kedatangan cobok teh dan bala. Tanda situ. Barulah soh ibarat ni. Jadi arti tak jaga di situ dia berlagu lah. Belaga betul mana dak kos kunuk subuh kunuk witi ade antan sepu yang kedua ni sunat abaa yo pa oleh tu harano dalam kitab ni jaga kata masuk le sunat haid. Oh, jawabnya di antara tiga-tiga masalah ni apa panggil sunat haid. Oh, ni gikai dengan keadaan subuh dulu witi yang kedua dulu di antaranya bila baca kunuk nazilah situ. Maka nak serti katanya bila sebut kunut nazilah masuklah sunat haid. Oh, dengan maknanya sekira kalau kita pergi tinggal ataupun kita tak baca di dalam hatu bala gitunya banyak. Padahal ya sunat di antara tutup juga tak betul sunat baca kunut nazilah. Maka kunut tu lah walau le waktu subuh walau le waktu di antara witi yang kedua, maka dibilih kata sunat haid. Oh, kenapa dah kita dah? Hak ni nak tangguh tak tahu dia lah ni. Kalau gitu gak belagoh lalu. Sedangkan kita dah belajar bak masalah sunat haid. Oh, dan sunat haid oh tidak dijabarkan dengan sujud sahwi. Ha, tu nak sabit tu jaga situ sikit tu. Ha, ni penting sekali. Kalau kita baca gitu rugi. Misalnya seperti sepuluh bapa baca tadi tak ada hurai. Kita dengar begitu je. Okay. Terus tu begitu je. Pas kira kalau orang pandang mengaji tumbuk. Eh, bapa nak tanya sikit. Eh, bapa. Sudah lalu.
Nak tanya betul mana? Dan sunat, setengah sunatnya, sunat haid. Oh, ni? Ya. Kunut subuh. Dulu je raya ada kunut subuh tu sunat abad. Lepas tak berlaku ke? Ha. Hak ni lah orang panggil, Tok Guru tak kena cara. Supur di antara orang jeru tekak lepas tali panjang. Setok tu sendiri. Asabik tu suh jaga sini ni. Oleh tu almarhum mulah tu ni pada. Ia besar pelajar dia. Ya tu wahai pelajar aku semua, jangan buat bertengok dengan kitab Muniyatul Musalli, dan jangan buat bertengok kitab Faridatul Faraid, dan kitab iaitulah Baqurotul Aman. Apa kitab ni kalau tak mengaji nak baca tak leh. Walaupun kata bijak setahun mana pun tak leh. Terkadangnya Syekh Dahab dia berkecek dengan jalan betul-betul ya. Kita kena api tak kena. Ni kalau kita tak kena dah sini ataupun tak kena lalu ni. Tak kena syarat tak pandangnya bila kata sunat. Apa ni kunut subuh sunat haid. Oh. Ha, dia kata lalu. Tadi sunat abad. Kan kata dia ada belagau gitu lalu. Ha sampai tu dia kata kena bakar kita punya tumsel ni hanya bubuh lalu. Kita tak pandai tak kabar. Ha ni lah ingat sepatah sia katanya. Ramai di tut pi tut klop. Mana tu eh berdecok tak pandai murih pada orang malu. Nampak tak supaya bersilat eh? Tu eh bersilat tak pandai. Apa yang mulih kepada orang malu pada dia tak pandai. Nak suruh tiga kata anak kita baca kita tak pandai. Dia kata kita orang tu tak kena. Ha sabit tu jago tu. Jaga bahawasanya kunut subuh. Kunut di atas witi yang sepuluh yang kedua. Lepas pula kunut nazilah. Tak naik ke? Yo. Oleh itu dikatakan kunut subuh, kunut witi yang tipu tiga bala. Mata kita tipu tiga bala dulu ke? Ya bila kata kunut subuh, kunut di atas witi yang kedua, ya maksudnya kunut nazilah. Ha, bila begitu ke kunut witi tu atau kunut subuh tu dimasuk di dalam bagai haid. Oh. Adapun kunut subuh yang habis bala ni tidak dibal tak dikatakan sunat haid. Oh, sunat ab'ad pun buat lah ni. Nampak dah? Ha, dia nampak tak ada gapo dah tu? Ha, terti situ dulu. Ha, ada kulah nak serti betul ano? Nak serti kata bahasanya kunut nazilah. Sama ada baca waktu subuh, sama ada dibaca di antara di dalam witi ni sepuluh yang kedua. Hak kunut nazilah ni. Tidak dibila sunat ab'ad. Bukan sunat haid. Oh. Dengan mana sekira kali tak baca. Tak sunat dijabat sujud sawi. Mana sepuluh ni? Sepuluh ni misalnya Allah tak nak lepas lah. Lepas tu kita pergi buat dia waktu subuh. Kita niat nazilah. Kita buat wudhu yang kedua. Niat nazilah. Kalau pergi lupa. Kita tak baca. Tak sunat sujud sawi. Kenapa dah? Nah, sebab babol dah ni, ponok rumah dah ni tulis timur di batak, timur di antara kunut nazilah pada Habib Umar tu baca setiap pasal di antara bala lah ni klip ni. Bala di antara dadah gapo baca tu. Ha, Allahumma afina wal tuhbina wa fadna wa ansurna wa farji'alna wal muslimin. Kau mulak sekali Habib Umar berinya. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islami wal muslimin. Ini waktu Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Minta lah tahuin baiki mereka. Nah, yang baik, yang jadi baik dengan sebab dia tu Islam lebih baik lah orang tu. Dan minta tahaja binasa kita, binasa orang yang punuh Islam. Macam semua apa. Waktu Allahumma afina, Allahumma apa ni, Allahumma sirf anna wa ajami muslimin al-adha wal waba wal ghala wal qata wal humma wal jarba. Wish bubuh. Ha sabit tu dia mau tanya ganu apa nak menengam wahyu hujah ke marah tak marah kita hujah buat berkat orang ni. Oranglah hujah dia benda kamu tu kosongmu dia ni. Sebab berkat. Ha tu dia. Oleh tu nak seriti tu ni ya. Nak seriti katanya dari kunut subuh, kunut witir yang kedua, waktu bala kuat ia ditutup di atas kunut nazilah. Maka tiga tu dibilang kunut nazilah. Maka tinggal tu tak sunat jabah sujud sawi. Masuk dalam sunat haid. Oh. Ha,
tu. Nampak nah? Hani gadah dia tak baca tak boleh ni. Pas kamar dia kata babu wani goyak kerana orang jago ni. Tak ayah semula tak ayah sudah ni. Dia salah satu daripada orang tua. Dia dengan mula padu. Dia dengan tak kujali. Dia ada di antara dengan Syekh Yasin. Dia ada cerita. Bapa-bapa minta tak tak ayah. Bapa duk ulai mengaji dengan dia kerupuan anak badai. Lebih kurang di antara tahun duk ulai di hari Jumaat mengaji dengan dia. Dia dobit molek tengok dobit dia. Tak sepuluh orang lain tengok. Cuma-cuma dobit dia. Pas ambil hak dia ni eh. Minta dia je wui. Dia tak tak wui kot orang. Dia wui. Ha wui tu dia bawa hak nanya lah. Ha sabit tu dia jaga betul ni. Pasal apa? Kalau dia tak jaga. Bimbing takut kita gila hukum kata tak kena orang. Okay. Ha ni jangan. Tak mengaji tak lupa tengok. Sabit tu lah. Datang pada hadis. Al-ilmu bita'allum la bil mutala'ah. Ilmu dia kena berguru. Jangan buat panas sendiri. Ni bila kita telak-telak kena buat satu perkara. Kita buat panas. Dia kena tanya dulu untuk guru. Hemi lagu mana. Betul bedok. Tu baru dia panggil orang betul sungguh. Nampak tu ni. Haa. Habis. Ha, tak ada apa dah tu. Ha, tu. Kalau kita nak buka yang di Nazilah ni, ya kena niat tak lah. Semua kita buat subuh tu. Ha, gini, gini. Ya bukan. Ya bila dia antara, jadi haru-haru cuba kuat ni pening. Maka keadaan syarah, ya tutup na baca pun Nazilah setiap-tiap fardu. Maka fardu apa fardu ada? Lima dah. Subuh fardu dah. Ha, maka subuh tu pun pakai kunut nazilah. Lepas bila tak ada pahala dah, tak boleh baca kunut nazilah. Tak boleh. Pasal menyebab gedek memanjir di dalam rukun yang pendek. Panjir duk orang ni. Iktidal ni. Salah. Sabit bila tidak ada nazilah, tidak ada cabut eh, tak boleh. Hanya kekal di atas subuh so dengan witir yang ni sepuluh yang kedua. Hal yang tak boleh. Apa? Ha. Hak yang berlaku bahawa soklip ni sepuluh takut kawasan paku ni Allah. Marah bercuri di situ. Marah di antaranya timur. Berdiri di situ. Kita pening lah. Lepas tu orang yang dikelah kabut lebih. Ditutup nazilah. Nah, apa pun nazilah? Kunut baca kerana menolak bala. Nazilah tu bala. Pak tu mana tiap-tiap lima waktu boleh baca belaka. Asar ko, zuhur ko, maghrib ko, isya ko, subuh ko, nazilah. Sudah sini nah. Pak kata kalau habis dah we bala we, dak kekal kunut so kunut subuh. Ha, maka waktu kunut tu apa ah? Bukan niat. Nah, boleh tak dah? Ha, ni dalam sikit ni. Ini kadang-kadang kebuah tu ni. Cuba bawa tanya ke bibik kita. Hei, hei, bapa. Kok mana lah kita syarat kata dan setengah daripada sunnah oh, kunut subuh. Kunut subuh ya ah kau. Oh, tak kena syarat. Ha, pada akhirnya tak anak tak apa. Nampak tu ni? Hei, tu dah. Oh, betul pun sahak mari buat kita ni. Kau ngaji bisa telinga tu, biar. Ha? Dah itu kan? Ha, ngaji kita mujib sahak ni. Ha, tu dia nampak. Tu dah. Boleh berlaku. Kunut ni pun tak apa. Tapi kalau kita ambil kunut hak warik hak Rasulullah buaya untuk khuah nazilah tu suku. Supaya dengan bapa nak baca hak Abi Umar. Allahumma afina wal tufbina wafadna wangsurna wafarrij'alna wal muslimin. Ha, baca tu. Allahumma afina jami'an. Baca tu. Apa tu selagi Allah askinal ghaisa minta tuhan je war rahmatah baca. Haa tu adalah patut di antaranya Allahumma aslihna wa aslihman fi salahi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlikman fi hadaki salahul islam salahul islami wal muslimin. Minta tabinaso orang dengan sebab dia ni lah punuh Islam we punuh lah kata. Masabik tu duk oyak pelajar kita semua. Ketuk akhir lah. Biar mari duduk di meneramu. Niat nak mengenak pun nak meneramu. Tak sendiri jadi terbalik sendiri. Kita tak ada buat alih tak sendiri. Ada sepatut baca juga oleh kapur timur barang. Ambil lah. Kali tu kan ambil lafah rumah. Cedek baca dia kapur rumah pun. Mula balok rumah kita kena acak kan. Baca. Ini maaf pun baca gila. Comel sekali.
Allahumma afina wal tuhina wa fadna mungsun wa farji'alna wal muslimin. Allahumma kfina jami wa ayyahum syarma sa'ibid dunya wa ad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islami wal muslimin. Allahumma askina al-ghaysa wal rahmata wa la taj'alna min al-qanitin. Minta tihat tu ujian tu rahmat minta yang ujian tu marah lah. Masa baik dengan kamu tunggu semua tengok je. Tunggu semua dengan kamu. Lepas tu Allah. Lepas tu Allahumma afin apa nak Allahumma syrif anna wa anja min husmin al-adha wal baba wal ghala wal qahta wal humma demi wal jadba wal jawra wal zulma wa jima'an wa'il fitani wal mihani wal amra sakit-sakit. Sukup bish ada situ. Nak pergi ambil ini kamu tulis siaklah kata hak terima lafah pada Habib umat kita. Di bawah ni lah dia ambil kunut nazilah. Ya bapa dah buat. Bukan nak kata tak semua doa-doa bapa ni terima apa. Semaya di antaranya semaya mayat doa terima daripada almarhum lah bumi kan ni. Bapa sanak sepadanya kita ada ambil berkat apa. Sabit learning. Nah kita ingat muhabal mari tiap-tiap segi dia. Setengah orang tu menyakit tak kata pun. Kecek dengan bapa kelak. Ha, hayo. Tak ada apa ni. Penuh mari daripada Malaysia, mari daripada penuh menukuk, kok-kok surat, mari daripada ke Phuket. Mari rumah. Tak tahu ke klik tu. Gada-gada yang mana, bapa amba ni go. Ya kata bapa, kerja tak nak tagih gitu-gitu ni. Bapa tengok-tengok, ha. Baca kau ni dah. Klik baca kau ni dah. So kata, kata bapa ni apa dah dengan abel ni jadi tak baik. Panggil dua mari, ada terlekat gua ni. Macam gua ni dah, macam gua ni dah. Tu je. Kau siapa kan mari lah, Masya Allah. Siapa kan puluk lah. Mari di mana tak tahu Allah. Taliya dia, tali-taliya mari. Setengah tu mari duduk gap. Muka pucat. Kecek batang, jadi. Bish. Itu satu, dia panggil satu pemberi daripada Allah Ta'ala. Dah itu kan? Pasal, hak amalai bapa dah uisu mu ikut lah. Seperti tengok karatih nak uihak ni. Hak terima daripada anak mulah babalah Tok Titi. Mulah babalah Tok Titi ni, dia tak tinggal terhubungi ke dia. Sampakah tua dia, kulit dia tak kecup lah pula, gagah. Pai pula dengan mama dia kasih sungguh, ada pedak dah. Cuba klik kita tengok nah. Untuk baca mani pagi-pagi. Mata cerah, mata cerah, mata cerah, kulit terik, tua sehat. Pandak ya. Kita tengok dia surah Qaf. Surah Qaf, tak silapnya ayat 3, ayat 33. Cuba tengok dah, dalam surah Qaf ayat 33. Klik baca. Tapi tambah sikit. Walaqad kunta fi ghaflatin min hada fa khashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Ayat Quran situ. Lepas tu tambah tiga baca. Jadi siut dai jiru. Insya-Allah mata tak kelabu, lah pula tubuh molek gagah. Orang jatuh gagah, tino pun gagah. Bangun pagi-pagi baca semua jiru, baca siut dai jiru. Pandak ya dah. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha wa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawmal hadid fa basaruka al-yawmal hadid wa tu ulah jadi juga kan sip man insyaallah. Patut satu lagi orang menyakit biasa jenis nyanyuk ataupun mudah lupalah nyakit nyanyuk sebelum subuh bangun baca ni Habib Umar pesan kepada anak murid dia, maka dia hantar anak murid dia wi kepada pelajar babu dan babu. Baca ni, ya mu bidi'u ya khul. 100 kali sebelum subuh. Ya mu bidi'u ya khuliq. Ya mu bidi'u ya khul. Ini ubat nyanyuk. InsyaAllah. Itu dia lah. Kata dia nya. Iaitu sunat kunut ni. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau baca sore, kalau baca ramah, Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma wa'afina fi man afait.
وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Kalau tak mahu baca Allahumma ahdini, tak usah kata. Baca tak. Tak mahu Allahumma ahdini fiman hadai. Itu Allahumma fiman hadai. Tak mahu paling. Kalau tak kata amin. Nak kata dia mau minta, dia mau sore. Aku pik. Puan ni lah kan. Dia mahu tak Allahumma minta tahu dia kawai sore. Padahal amin apa ikut dia mau sore. Dia mahu kata Allahumma ahdini maulah amin. Taklah tahawih dah kau kami semua maulah amin. Ni Allahumma hdini fi man hadai. Duk Fati tengok-tengok terkadang baca doa ke tepat. Hak ni so, hak baru kau cerita sangat. Waktu pergi kubur, bila kubur kau orang buat hidup ramai ke. Bahkan mana dia biasanya, ha, dia baca akhir sekalinya. Mana dah? Dah akhir sekali tu, dia baca Allahumma gfir lana. Lepas tu, wali sahibi hazatak. Minta tak apa dari kami. Dan bagi tu yang makan ni sore. Tu so kata amin. Dia nak tambah ni. Ashabil at'imah. Tambah situ. Minta tu minta ampun bagi kami. Dan bagi ashabil at'imah. Bagi segala tu yang makan ni semua ni. Lepas tu, warzukhum. Warzuki segala orang yang berjamu makan ni. Tua-tua yang makan ni. Minal halal. Wajanibhum. Minta jauh daripada rezeki yang haram. Ha tu kena berdoa tu. Sabit di bak masalah makan ni kena berdoa tu. Kena doa-doa-doa wui tu. Haa tu. Lepas ni tu Allahumma gfirli sahiba zatam. So tu. Pada malam kalau dengar ke Allah kupiknya berdoa. Kok ku tak berdoa. Ha ni sabit dia kena belajar berlaku. Buat kerja apa-apa. Ha tu tak kesal berdoa tu. Ah, tu nah. Lepas tu dia kata wabarikli fima a'tita waqini. Hani dia banyak waqini syarra ma qada sangat waqini washrif anni ada ke syarra ma qadait fa innaka taqdi ni kalau jadi makmum kena kata ta'im kena kata ku khas ni. Jadi dik. Baca orang ustaz kubur. Ha. Misal agama ke? Misal agama lah kalau kita mulai sore tu Allahumma gfir li sahibi hadzal ta'am warzuqhu min al halal wajannibhu anil haram wa atmim niyyatahu wa taqabbal diyafatahu warham mautahu waghfir lana walahu ajma'in. Kalau nak beramal ke, Allahumma gfir lana zunubana wali sahib wali ashabil at'imah warzukhum minal halal wajannibhum anil haram wa'atmim niyatahum wa taqabbal diyafatahum warham mautahum waghfir lana walahum ajma'in. Ha. Kubur ramai buat gede ke? Lepas kita buat pilih sahib bersta'ah. Minta ni tu yang makan ni sore ni. Oh, kupi. Tak tahu lah. Haa, apa? Buat apa tak belajar? Baru nak belajar. Haa, tu dia. Hak ni kita ni Allah. Tak ada arah buat kerja apa-apa. Sabit tu tak berkesan. Nah? Ha tu dia. Orang tinggi terlebal-lebal dia kena ia molek sekali jenis berdoa gapun ikutlah berguru, terima. Babo doa ni timo sini dia timo sini. Tengah orang tu mai royak. Mai royak sepengah almarhum Allah bumi kalian ni ha bama nak wi kemungso. Wak hak ni wak bekas hai mata hidup. Iaitu lah doa baca untuk mudah beranak. Ya wi. Ya tak wi kan wi. Orang ni ha baca hak ni. Sebab mula tak bilu. Tak bisa buku ikut orang lagi. Ya tak aman mula tak pernah di Kelantan. Baca hot ni lah. Nak buat buka kedak tu. Nak buat gapo. Nak orang mari. Baca hot ni lah. Ni ya weh. Tapi jangan baca banyak lebih dah ni. Nak jadi bad ni. Kalau baca lebih 14 bulan 14 kali ni. Nak jadi tenuh. Ya kata orang bertina banyak nak mari kasih kita. Ha jadi gitu pula dah. Allah bahaya atau jangan sikit.
Hanya mai sekuti. Hanya tak leh. Ya ada cara-cara aman leh. Ini kena berguru. Ambil dah sana. Pasal bila temik tu siapa silsilah si gigi. Haa, tu dia cara kan. Nah. Tak apa kalau nak tu pergi ambil rumah. Nak buka. Habis tu nah. Kamar dia bila siapa masa fa'ina katakdi makmum nak baca. Sabit tu kita ti'imi Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي. Ini kena kata belakang, kena puji. Ini bukan doa, ini puji. Maksudnya puji ke Tuhan. Bila puji, makmum pun sunat puji, ta'imin pun sunat puji. Tapi bila doa, bila ta'imin doa, kita makmum mesti kena mengatakan amin. Malaikat imam berdoa untuk dia, kita kata ratik. Ha, nampak tu nah? Ha, tu kita pahal jadi molek. Ha, sabit tu lah, kaya kita imam kena pandang. Jelebak kereta, okay? Ya kena kut calacon. Misalnya orang sedang kedai, igak ke dia, kita pun rasa kegoh bih, kita. Lakuh pergi meruh di antara, kita pun gih bih, kita. Tak gitu kan? Ha, sabit tu orang yang kita imam, ya kena tahu. Oh. Ha gitu lah. Tak tahu kak selerok siapa orang naik. Ha gitu. Habis. Kamar dia. Bila siapa tafalakal hamdu ala ma qadai. Ha ni pakai kata belakang. Ha ni. Kita nak kata kak makmum. Astaghfiru ke waktu bila. Kalau terimeh kata astaghfiru. Kalau terimeh kata nastaghfiru. Boleh kita ambil. Ingat kalau terimeh kata astaghfiru ke waktu bila. Kita astaghfiru ke waktu bila. Kalau ta'imah kata nastaghfiruka wa natubu ilaih, kita pun amin. Fatih tengok malam. Kalau ta'imah kata nastaghfiruka wa natubu ilaih, kita pun amin. Kalau ta'imah kata astaghfiruka wa atubu, kita pun astaghfiruka wa atubu ilaih. Akan jadi untuk dia sahaja. Aku minta apa untuk dia, pakai wadab, apa tak kita? Nampak nak? Ada juga ta'imah kupik. Habis di situ. Ha, lepas tu katanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha, kata dan jika imam dibaca dengan lafaz jamu seperti dibacanya Allahumma hdina hingga akhir. Dan setengah daripada hai'ah sunat dibaca antara dua sujud Rabbi firli warhamni wajburni. Ha, duk jadi jubur. Allah banyaklah ada tarik. Rabbi fir warham wajuburni tajubu. Wajburni. Sabit kalau kita baca kena ke serenuk dalam semaya ni. Ada cukup dah tengok. Setelah duduk antara sujud, kita baca. Rabbi firli. Hei Tuhan aku apalah dosa aku. Warhamni. Wirahmat pada aku. Wajburni. Himbuhlah Tuhan akan aku. Apa kekuatan Tuhan himbuh bih. Warzukni warizki. Ni sabit ismail buah rezeki ni. Lepas tu wah, warfa' wahdini. Minta tahidat kita. Wa'afini. Wislamat daripada penyakit. Wa'afu'ani. Cukup lah ismail. Tapi setelah kita tak sedar agak gapo aku duduk kata. Nah, ni lah pada kasut yang katanya. Orang bila tak kenal perkara yang tahu. Ya bani di mana? Bani betul-betul orang tak kenal. Kelebihan dengan. Dia panggil hak kelebihan dengan hak kekurangan. Bani supaya ekor beruk. Dia tak kerja sikit. Nampak bandingnya dia. Beruk kita heret naknya, okay? Tiba-tiba dia bertemu tali tekak mahra jatuh berat 5 kau. Beruk yang ambil kulung boleh mulut kan? Dia tak telah kan? Buat siapa ada nyendung, tua yang ambil bisa buruk. Allah, dia tak berat 5 kau bisa buruk makin. Okay. Hak kita pun sebut tu. Dia buat doa molek-molek dah kunuk gaya. Mari ni para gaya royak kata tak boleh baca. Tak berah. No, ya lah betul je. Pas buat tu juga hadut baca antara sujud ni kan. Rabbi firli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni comel. Ya dah. Itu tak ada. Ya tak tahu lebih. Sambil kalau kata hal lebih kan tak ada apa. Ha ni lah. Kata sahibul fadilah. Bapa kita sebenarnya. Ia kata salah satu nak jadi berkesan apa saja dihubat tiap segi kita cermat dalam semaya. Mana kata apa ajaran syarak ikut lebih.
Pekebih so tak boleh kena. Kita apa? Allahu Akbar. Tak. Apa tutup? Sami'allahu liman hamidah. Kita sami'ah. Tak kena pula dah. Hamzah. Ha'an jadi ah. Sami'allahu liman hamidah. Pakam dah satu lagi ni. Dia murgi pakam Zahid Mamaliki. Bila ta'imir kata sami'allahu liman hamidah. Ya Rabbana lakal ham. Hak tu dia antar mazhab lain. Mazhab Syafi'i tak kira makmum. Di antara imir. Sunat kata berlaku. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham mil usama walah gila tu tu tambah gila. Ha, lepas tu sudah tu tetap molat turun sujud pula dah. Allahu akbar sampai situ. Wa subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la turun tertib dia. Lepas naik antara dua sujud baca rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Turun pula. Lepas tu matahari nak naik, ia sunat di antara duduk di antara istirahat. Duduk dulu tapi nak naik. Naik pula. Turunlah semaya berlaku. InsyaAllah jadi ubat besar. Tengok sahabat dulu tenaga kuat. Para Nabi tenaga kuat. Kita jaga lah semaya. Kita mari khianat hak tertib sunnah Nabi. Hak ni tak hasil di antara khusyak-khusyak semaya. Ha, pakat jaga lah. Habis itu. Dan setengahnya membaca doakan pada tasyahud. Dan selawat pada tasyahud akhir. Mana kita baca sudah ke? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sudah. Ha, baca doa ni. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihim minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Ini baru masukmu ni. Kalau ni sunat baca lepas tasyahud akhir. Tak sempat baca ada gapo sunat oh ya tapi baca. Ha, sabit tu cukup dah nak buat amal dengan kita munyat musolli tu buat amal pada dah. Oleh tu orang tua jamin dulu bila antara wa amma ibadah kita tinggal lah muniyatul musalli. Dan setengah daripadanya duduk pada tasyahud akhir. Oh, di duduk pada tasyahud akhir duduk tawarruk. Kita tidak tawarruk, ya ruwa semua iftirasyah tawarruk. Tawarruk dengan bahawa kita tak papai punggung rapat latar. Lepas tu ambil kaki Allah kot celah pohon tu. Lepas tu di antaranya ada puduk iftirasyah ni ambil bunga tok di antara atas ha, tumit kaki kiri. Lepas tu kita berdiri kaki kanan tu iftirasyah tu tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir sunat duduk tawarruk. Lepas tu sunat haiq. Kamar dia bila kita duduk berupa lain. Kibar kamar dia kita nak tukar duduk kalau menyebab kita turun sampai ke kik sujud tu khilaf ulama. Sungguh kata batas mai sungguh katanya haram. Tak sah mula semua kata kaki turun sopan tu sujud nah tu. Atau khilaf ulama di situ. Ala kulihat duk tawarruk ni sunatnya. Pak kita kaca bakit semua sampai ke sukun ke sujud tu, pak tu duk balah ulama selak secara duk lagu tu lah. Setengah kata hasilak duduk je bangun semula ada kata kan. Tengok siapa dengan siapa kek jadi sujud nah. Kalau tak siapa kek sujud tak apa lagi. Siapa kek nak sujud sukun nak rapat nung. Lepas tu khilaf antara ulama. Ha ni kita kena pakat jaga nah. Ala kulliha kita duduk dalam ingat sokmu di antara dalam ibadat kita. Lagu mana duduk tawarruk? Iaitu tawarruk ni duduk atas dua punggungnya. Ha dia panggil dua punggung ya dua punggung kita ke. Punggung kiri pukul kanan. Ha jadi kita duduk situ ah. Duduk situ. Kamar dia selepas kita duduk situ ke tu, dia terduduk dua punggungnya dan dikeluar kaki kiri di bawah betis kanan. Hello, kok tu. Ha, tu dah habis. Ha, tu panggil tawarruk ni panggil. Ha, maka duduk tawarruk tu selepas wisalah nah. Lepas wisalah assalamualaikum warahmatullahi kita baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi kita baca doa. Kamar dia lebih ni. Kamar sunat bagi di antara orang duduk dah kena imam bila tak boleh salah, sunat dia niat di hati. Waalaikumsalam. Jangan niat mulut luar lah. Lepas sebelah lihat kiri, ha, kita sunat. Itu pula sabit terlebih lah kanan lihat kiri.
Ia orang duk sahwa. Nabi berdoa tiga kali. Lagi pula hak Nabi puji sekali dia duk lihat kani. Sebab bila kita maya berimi, pisah duk berebut sahwa, duk lihat kani. Ni duk dah hausak berimi. Kalau dengan betina di Tik Imeh, duk dekat sangat. Nak tengok punggung Tik Imeh. Sebab kalau syarat pergi peretah ke betina di Tik Imeh, agak penuh sejik. Bermi khobar kata orang jangan di Tik Imeh, berebut. Kalau Tik Imeh yang jatuh duk dekat, nak jabat salam tu sudah. Jadi Allah itu lalu dah. Habis. Dan pada tasyuk awal, tasyuk awal kedih. Dan setengah duduk pada tasyuk awal. Dan antar dua sujud. Dan ada. Dan tak ada tu. Dan tak ada. Dan tak ada. Mana? Dan pada tasyuk awal. Dan duduk antar dua sujud dan istirahat. Iftirasyah. Iftirasyah. Sunat juga. Apa duduk iftirasyah? Iaitu iftirasyah ni duduk atas tapak kaki kirinya. Kita tak punggung tapak kiri. Dan mendiri kaki kanannya. Itu orang panggil duduk iftirasyah. Sunat haid. Oh, bukan sunat ab'adab. Duduk baik lain tak ada gapo. Sila pun tak ada gapo. Sila tambung tak ada gapo. Habis. Dan setengah kuapa dah. Jawapan tak ada. Kuapa. Kau tengok. Setengah jam lagi dah. Masya Allah. Macam. Allah takut silap. Jadi main hukum masa ni buih demo. Kata dan setengahnya sunat mengakak anak jari tangan kani tak kelemah hatta pada lutut kani. Oh tu dia. Ni lagi ni. Jari ni. Dan dihantar jari kiri di atas poho kirinya. Hak ada berbetulan nak jari kepada lututnya kepada dana tu ya wari kepada kau kita kena tu eh ada kedua kena gedak tu ha ah tak lagi barangkali bukan kepada wekah tu baik ha ha berbetulan jari dengan kepala lututnya pada kedua tasyuk. Maksudnya di dalam dua tasyuk. Bukan ke tak pa. Bukankah pa. Tak ada tak ada ke. Ke tak ada wet ke tu. Lepas tu pada dua tasyuk. Maksudnya di dalam dua tasyuk ni sunat gitu. Sunat jari ni yang lebih. Sama tu. Lepas tu jari ni tak tak homol lah. Tak tak homol lah kan ni. Nanti akik congak gitu. Kata dan kaifiatnya mengakakkan tangan kanan itu tiga jari. Tak sedar. Dan dilepas telunjuk dan ditaruh ibu tangan di sisi telunjuk. Tak sedar. Ya banyak kaifiat. Berapa buang itu pada. Sini pada. Tapi tetap sini. Tepas kamar dia. Kita pun selalu. Dan sunat mengakak telunjuk tak kalah mengata asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Yang ada pula. Ada biasa kamu dia pulah. Pulah kita. Dia bergerak sepuluh anak widah. Itu makruh. Mazhab Syafi'i. Dia kena sunat pulah. Gitu. Pulah. Tunjuk nama tak tahu. Setengah kata yang akhir ni. Ashadu Allah. Ha, Allah. Ilah. Buat gitu. Buat apa lagi sunat. Pah gitu ya. Ashadu Allah. Semua kuat tu. Berdiri kat dia. Ashadu Allah. Ha, kuat tu. Ya sunat kuat ni. Ya berdiri kat tu. Berdiri nama tak tahu. Ya benda jatuh benda lah benda benda sembilan kok tu. Ya benda kok tu. Ya kan kita ni Masya Allah dia kena wapo di antara sunnahnya. Dia kena lah. Dan makruh menggerak-gerak akan dia akan telunjuk. Ha makruh eh. Tak ada harap pedak makruh. Ha dia bulat. Tak dia situ. Dengan siapa akhir dia barulah kita turun. Ha tu dia je lah. Isyarat kata tu hai satu. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Itu buka soalan lebih kurang 20 minit. Wallahualam. Anak tanya gapo bak gerbek ke gapo ke boleh tanyalah. Minum air sikit. Oh ini soalan dah ni. Ni. Gapo ketah ke mana? Gapo ni? Tak ada saja situ. Hak-hak ni lah ni. Ini soalan dah. Ha, tengok. Ha, cuba tanya ni. Okey.
Mana? Ada? Tak ada? Jadi apa mengajar dah? Tak biar wanita tanya dah. Haa, ceraknya. Cerah mulut hari ni dah. Biasa ada sok mulut betina banyak dan habis. Tak ada. Ya. Kalau tak ada kita baca kita semua sana. Kita kelebih kerpeh. Oh. Pada gapo nak lagi hak kebah gapo tak yak ke ha. Ya. Nanti tengok juga. Nanti tengok ta'imi kata nastaghfiru ke astaghfiru. Kalau ta'imi kata nastaq kita buat amin. Amin amin tu buat ta'imi amin tak apa tu hubung dia kita semula tak apa. Ah buat klik ada ke apa? Mana tu? Baca itu baca sendiri lah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kata imam kata nastaghfir kita amin. Lepas tak ada suruh lagi kita buat imam sudah tu kita hubung semula boleh. Astaghfiruka. Ha boleh. Tak ada kata. Ha boleh tu nak setuh bak gerbel sikit. Boleh tu masalah bak gerbel ni di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ada dua satu dia panggil sunnah aini yang dua sunnah kifai. Sunnah aini di antaranya syarat paksa tadi seorang tu bila satu orang tu anak dia tak ada bini tak ada dia ada modal kuasa boleh buat gerbang dengan bahawa di antaranya lembulan itu 2,000 sekian itu ada dah tak usah apa kecil dah kita kan ataupun 4,000 yang ada modal. Ada modal bila? Hari raya tu. Maka syarat tutup di atas dia tu kena buat tutup sebab tutup sunat aini. Kamar dia di atas orang ni ada modal sekadar boleh 2 orang ataupun sore. Maka syarat tutup kifai dengan bahawa kita katanya tok laki ni ada. Nah, maka tutup madak dalam agama tu sekiranya orang wis gie kepada anak dia. Lepas dah agama-agama tu. Kalau tu bersunat kifai. Adapun di antara di sisi Nabi wajib gerbah. Nabi wajib. Sabit tu adalah daripada hadis Nabi tu umir tu bin nah wa huwa sunnatul lakum. Diperintah anah akan daku sung gerbang mung sunat. Oleh itu tidak ada dah di antaranya paling hebat hari raya ambil pada hari ke 10, 11, 12, 13. Ha, 10, 11, 12 jadi 4 hari semualah. Mana hari 11, 12, 13 tu tidak ada malaikat di antara menumpah darah lah paling hebat sekali. Oleh itu bagi siapa yang azal nak gerbang. Faham? Bagi siapa-siapa azal cita nak gerbang bila masuk satu Zulhijjah makruh ya cukur kepala, makruh ya wei bulu, makruh kat kuku, makruh di antara wei misal, makruh. Bagi nak gerbang, buat apa? Kerana harap mudah-mudahan juzuk dia kat tubik tadi boleh jadi naik gerbang atik. Bimbe esok kan aku kuduk turut belakang. Kita gerbang nyanyo dia. Nampak tu nah? Bagi orang nak gerbang. Katakanlah orang ni tak ada azan nak gerbang. Podok modal tak ada. Bawa masuk di antara satu Zulhijjah. Nak kuku tak ada gapo. Bawa siapa di antaranya raja yang kedua. Orang wui modal ke dia. Lepas dia khat tadi tu. Tak apa lah. Syarat tak marah lah. Haa tu. Ha boleh tu.
sesudah di antaranya tepatnya di masalah lagi kita beli lembu. Balik ke kapur dah pegang lembu dah ni dah. Beli lembu duk pegang-pegang lalu kok tengah jalan kat orang tengok, "Loh, pok cik mak. Comel lembu demoi. Besar molek berapa gong? Berapa ya kata? Warga war 25,000 itu ya. Lembu buat apa? Lembu nak gerbel raya, lembu nak gerbel raya ni. Ha, siap jadi wajib ha." Bila kata lembu nak gerbel raya jadi wajib ya. Lepas tu setengah ulama dah balas lagi tengok orang kata saat ni tu orang pesa berlebar ke tak berlebar. Orang kampung biasa maaf kalau pesa ni piyah-piyah tak leh ni ngaji dah ni. Tak maaf dah tu. Waktu jadi wajib. Boleh jadi wajib. Wajib je kena gerbel lembu tu lagi pula kena sedekah. Bish. Ha ni bahaya. Nah. Pak oleh tu bila orang tanya secomel kita jawab lembu ana jangan tu. Mulu nak buat makan raya. Ha tahu? Ha, nak buat atas nak buat jamu raya. Tak apa. Yang kata nak buat gerbe tak boleh. Dia jadi wajib orang panggil bil ja'li dia panggil. Kalau ubah gerbe sunat. Ha, mana? Mana? Dia tanya lembu nak buat apa atas gerbe sunat. Ha, tu gerbe sunat tu ada tak apa tu. Ha, tapi tak nak buh, saya buat gerbe gitu. Tak nak buh, dah panjang pada orang sunat lelaki tu. Jadi kudung. Pahkamah dia bila kita, dah, katakanlah si dolah ni pegang lembu. Ya buatlah pergi ya, 4,000 pergi ya. Sudah sampai masa tu, akak you abdiru. Ha, pergi tali tak apa dah. Tak pergi tali pun tak apa. Semua nak pergi tali sampai ke belapan lembu, tak pergi tak apa. Dah tua pun, ambo jual. Satu pergi daripada syarikat 7 pada lembu ni dengan harga 4,000 ku ambo belilah satu pergi dengan harga 4,000. Sudah tu niat. Niat atas mana? Satu pergi pada lembu ni gerbek aku. Nah. Kalau nak kata dengan mulut kena bersunat ati. Nak kata mana? Satu pergi pada lembu ni gerbek bergadi aku hak sunat. Kebuh dengan mulut. Tak kalau tak buh dengan mulut kerana kata-kata dengan mulut niat lah tak ada apa. Kalau kata dengan mulut berlafar dulu kerana ya setiap-tiap niat dalam mazhab Syafi'i ya sunat berlafar. Bila kita pergi berlafar ngibir mulut dengan suara kau tak suara dengan berlafar. Bila buah gerbel dengan tamu sunat. Bila tak buah sunat jadi wajib. Ha ni penting sangat. Kenapa tak? Bahkan apa nak betul ni ya. Kok dia paku ni. Siapa yang gerbel pun nak minta pahala apa-apa. Misalnya satu orang ni satu pergi dia. Orang betina apa tak apa. Satu pergi kan ha. Satu pergi pada lembu ni gerbel bagi dia aku dan menjadi pahala pada apa mana yang amuh tadi. Tak warah lah lembu tak pergi pun. Dah minta gitu dah. Tak luak pahala wipu ya tak apa. Pahala lah. Kalau kata ha, satu pergi pada lembu ni gerbel dia aku dan bagi apa mana tak pakai habis. Tak pakai gerbel dia sunat lah. Jadi sunat orang biasa tak payah digerbel dah. Ingat molek tu. Nah, ia kena jadi jadi tasrik pahala tak apa. Sabit tu kita dah satu pergi. Kita ha, satu pergi ilmu ni gerbel dia aku dan menjadi pahala bagi orang tu. Tak habis pahala. Ni orang panggil orang boroh kan. Ni kupik baik sore dia. Tapi tak apa sunat tu pun habis. Pun habis, pun hak dia tu ya lah. Jadi mana tak jadi gerbel. Mana tak bersunat anak pula dah? Sunat. Ya ni ya? Ya pergi berlafar tadi. Ha. Ya pergi berlafar misalnya dengan kata mulut lah. Ha. Kalau lah hati tak apa. Maya kat Yesu baik kapun yang jaga cek dulu dah. Ha, satu mana tu satu pergi pada lembu ni gerbel bagi dia aku. Kata dengan mulut tak bersunat jadi wajib. Hak dia tu jadi wajib segi dia tu. Orang lain dah hak segi dia tu. Jadi wajib. Bila dia wajib, wajib kena sedekah bes. Tak boleh ambil makan. Lepas nak juga, hello. Sedekah pada masa kini, dia kelip. Tu hello lah, ada apa lah. Ha, tu kalau pergi babo lah, kelip tak boleh lah. Nampak nah? Ha, oleh tu, bila kita di antara nak belafaz, nak sebut dengan lidah ni, kena tambah sunat. Payah sangat, niatlah hati selalu. Ha. Nampak tu dah? Ha, bubuh je lah. Sudah gerbel belakang dah. Sudah niat ambil belakang dah lah. Hak mitab jadi pahala mula. Ha, gerbel pada satu pergi ya, gerbel bagi dia ku. Serta menjadi pahala. Buat dia.
molek kan jadi pahala orang Islam semua ke. Patutnya sebut apa sorang. Nak tupai pahala apa dah. Lagi ni motor wagi dah ni ramuh nung. Nah, hak wagi wagi walek kan wagi ekor. Wagi batai ekor lah segundi wagi babo. Ya tu apa mahu wahi batai ekor. Dah batai ekor pun tak apa dah itu kan. Daging sikit lah sekelur war dah itu kan. Ni tak batai ekor kan berelo. Tak pakai duk bakar. Penuh lah tuji mama yang tak apa batai ekor ni. Ha, tapi sedap mati batai ekor. Ha, nah, betul. Oleh tu, bila kita gerbet dah. Katakanlah supaya dengan orang duduk di dia nak homi. Mari buat di paku ni. Nak pindah dagang boleh tak boleh? Harap. Kamen harap bila selama tak cabut sedikit gaya kita sedekah fakir miskin sita. Bila kita cabut setapak tangan ke ui pada fakir miskin situ buat kira apa? Sudah ya? Bila sudah gerbai sunat raya ni khilaf ulama. Kau kodim kau jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kau kodim di antaranya bagi dua. Nisfu makna tak kalau kita beli 10 kilo sorang, okay? 5 kilo kan. Bah 5 kilo tu di antaranya ia suruh di antara buat makan lepas tu sedekah di hadiah. Setengah tu bagi tiga untuk sedia so, untuk sedekah so, untuk jamu so. Apa beza betul mana di atas sedekah hadiah? Ingat. Bila kita wui kepada orang kaya, walaupun kata aku sedekah, ia jadi di antaranya hadiah otomatik. Bila wui di antaranya kepada fakir miskin, ia jadi sedekah. Tepat nak betul ni? Bila kita orang kaya, orang wui daging kita. Orang wui daging kita. Maka orang panggil hadiah. Bila hadiah kita nak jual tak boleh. Nak jual tak boleh, nak wui kat orang tak boleh. Sekodar jamu di rumah, makan kita sendiri. Ingat malak, hak nak jaga betul ni, nak jaga ni. Golek ke di antara kulit ilmu wui siapa? Wui tuai lembu kan? Lepas tuai lembu tak kaya kan? Ha, bila kaya nak jual tak boleh. Oh tuai lembu hak terima di antara kulit gerbek. Nah, ia nak ambil ke jual. Tak boleh, hari atas dia je. Kita dah. Oleh tu wajib di atas orang yang gerbek. Nak ui kepada orang kaya kena royak. Mak, daging gerbek ni. Bila gitu kan royak daging gerbek ni, orang hadiah yang tahu. Dapat timur hadiah. Dengan buah daging gerbek ni, tak boleh nak ui ke orang, tak boleh nak jual. Hanya makan untuk rumah, orang mari rumah buat jamu boleh. Adapun kita ui kepada fakir, ui kepada orang miskin, ia boleh kata habis. Nak jual waksud boleh. Yang nak jual di antara jual wak mi korang jual apa boleh. Tapi syarat jangan jual pada orang agama asing. Misalnya pergi jual. Silap dia wak mi lah weh. Ni mari di antara sang-sang tengok. Ha? Kecek siir lah weh. Orang agama asing. Dia wajib beli gati. Ya? Tak beli gati dosa dia. Kita tak usah orang kita ni. Ha, oleh tu masalah kulit gerbel. Hak yang nak jual boleh. Wui kepada fakir miskin. Tapi syarat pakai mesin tak boleh jual kepada orang agama asing. Ha, kali jauh boleh tak klik. Pak oleh itulah almarhumlah Tok Nevada, ia jemaahnya pakai kambuh. Pasal apa? Takut demo tak curah, jual tak tukar. Nampak tak? Tu comel sekali. Pak balik mana lagi? Dan hak kita biasa bila kita gerbai tak panggil dia buat. Orang kampung pakai mari buat. Lagi pula di antaranya apa ni minta tolong resmelah. Pasoalnya bila resmelah dah kita serah tak sorang. Misalnya 7 orang tu di sini enggak, kita serah di atas $1 ke lah pakai cabut. Pahaya pun cabut wui kepada orang wak tu sekali-sekali sorang dah kan. Dah ada 7 dia tu bahagi belakang dah tu. Pah wui rupa cara mana? Kalau wui-wui ngajar dia upah, hak tu haram. Wui ada upah tak leh. Ada wui ada sedekah hadiah tak apa. Tapi kita sini wui ada apa? Sedekah hadiah. Jo. Pak kata kalau wui dia ada jalan apa? Jalan apa panggil? Jalan di antara upah. Kena hati lain. Kena hati lain. Beli lain sekali. Wui dia sekali. Tu wui semelah tu upah. Ha, kumit lagi gerban ni. Upah pun sekali. Kalau wui tak apa. Jangan wui daging gerban. Ha, tu di antaranya.
Lepas tu gerbai rusak tak? Tak, kena ganti. Tak sepenuh je. Lepas, dia balik ke mana ni? Dia tu lah buat. Sepon, siapa dia lagi, dia berlantuk lah. Bapa yang mahu pergi, dia tu lah, dia tak ingat. Lagi ni, sebab sedikit lah, dia mahu ada rumah belakang lah. Sebab itu lah. Mari kita ni lah, dia tak bapa pergi sedikit lah, nak kerja lagi. Bakal pergi dah sepada demo lah. Haa, tak ada apa. Pagi, sudah makan. Tak tahu apa dia, dia tak ada apa ni buat. Dia makan pun. Kalau kita buka terbang sikit. Ya. Lepas. Mari rumah. Haa. Lepas tu? Kau buka pijak lah. Haa, tak apa. Lepas tu nak tanya ni. Haa. Ini makan ni kita tu. Takut jadi hari. Kerana tu tak suruh. Tak suruh ke mana? Dia kata kan? Dia terbang sikit je. Kenapa? Dia suruh ambil terbang sikit. Dia makan rumah. Dia suruh yuk pi. Dia suruh ambil terbang sikit. Ya, tak email lah. Pas tak imen nak padahal tak boleh. Eh, kalau dia cakap tak imen, ni tak jadi masalah. Haa, so tak imen panggil tak sebab sikit. Haa, misalnya kata, hey tak imen. Selepas ni kak nak minta tolong tak imen ni, tolong jepuk. Kita panggil, tolong jepuk tak lebam masjid. Karena kita lebam masjid, satu istilah kita kapa, orang pergi wahagi sejid. Orang wahagi semaya. Mana? Tak lebam mana? Tak berlebay ni makna katanya, orang berhari sejid. Tapi barikir-barikir ni, barikir asal-asal dia berlebab zikir. Orang biasa berzikir, dia panggil barikir dulu. Berlebab-lebab mana orang berlebai, mana orang pakai cip buci yuh ke apa ni, buahi berzikir. Yang ni tak buat lagu, barikir ni buku tu. Asalnya tu berlebab zikir. Lepas dia panggil kapur, berlebab-berlebab masjid, mana orang pergi masjid. Lepas tiba-tiba kanak ke belebang masjid tu pergi semua ke kena? Tak syarat. Dalil di mana? Kalau syarat begitu ke? Ya Allah. Naknya orang tak tinggal semuanya sejid. Pada rolik. Hari tu ni tak bangun. Lepas tu email tengok tu. Dolar tu ni tak bangun subuh ni satu lagi. Eh, dia yang kasih dolar panggil mu. Masuk dia? Masuk eh. Malaika tu wayak atas tu email. Minta jeput ke makin Muhammad. Hak main sejid malam ni. Haa, tu tak apa. Hak tu tak imin tu kena wayak orang tu. Kata tak imin kena wayak orang lain, salah tak imin dia tu tak salah. Okey, boleh ni wayak lepas semayah ni. Haa, boleh kira kak, kita lepas semayah ni tak imin wayak berlaku hak mari semayah tu. Haa, wayak kita lebah hak mari semayah tu. Yalah nak, hak mari semayah tu lah. Jadi boleh lebah hak mari semayah ni lah berlaku dah tu. Walau orang tak biasa mari tu, sore je mari. Tak biasa mari ayatnya kelipang subuh gitu. Gih tak ada apa. Jadi kalau kita tak ada game sejik, kan kamu nak game orang lain pula ke? Ha? Ajak lah. Hanya ajak je tak apa yang suruh kita. Jadi kita makan bukan hari yang tak. Tak, tak ada apa. Tak ada apa. Mereka khusus katanya, orang maya tadi, ha, tak ada apa lah tu. Kalau gitu lah, tak boleh. Ha, itu penting juga perkara ni. Leh, ia sangat-sangat kena beringat tu. Anak dia terlibat. Apa tu? Anak dia tu. No. Dok ngaji bakok. Dok gi bakok pakai duit kak ayah. Ha, hanya tak ada dah. Ha? Hanya tak ada dah ada mok dok. Pastu anaknya waya. Anak nak kok mana boleh nak bayar dok. Kalau boleh jadi gebel. Anak wok dia tak sapo. Ha. Tak payah tak payah. Anak dok dibakok. Ha. Hatta duit mari. Nak suhak gebel sapo. Sebab dia sendiri ya. Nak gebel ke? Anak dia. Anak yang bakok tu? Ha, ia wikir wik siapa? Mok dia. Ha, suruh mok gerbel dia tak apa. Tak apa. Tak apa, tak sarah. Hak ia tak bolehnya lagu ni. Orang yang mati. Lepas tu kita nak gerbel wikir dia boleh ke tak boleh? Tak ada siapa. Tak boleh. Ha, mok dia niat ke dia. Tak si mok dia, ya pergi kat adik dia pun tak apa. Kakak dia pun tak apa. Boleh. Dia telefon hamo ambo kirim 4000 tu nak minta telemok gerbai ke ambo ah. Mak beli lembu sudah. Ah. Ha. Satu pergi lembu ni gerbai bagi anakku duk bakok nama Allah ni kan. Jadi dah lah. Ha, apa sudah tu? Hamo lah tak suruh dah gerbai tu nak sedekah pia-pia nak makan pelah. Tak ada pun mudah ya rob. Sini je. Pada terlekat ke apa lagi? Ya cakap dah kita ni kita mengaji berasa meski gua nak tanya. Ini dua terlekat, tak boleh. Sabit tu anak koci ilmu, as-su'al. Miftahul ilmi, as-su'al.
anak kecil ilmu kena tanya. Bila kat wabah ni serenak mana waktu pergi mengajar mana suruh dia tanya. Bukan nak tunjuk apa panah dah. Bila dia tanya, wabah tak ada jawab, kita kelih tengok kita. Yang kita tak temu, kita tu tanya sain-sain tu. Boleh ilmu lah sikit. Ratik tu je. Tu. Ya payah juga kalau kita tak nanti nak tanya tu orang lain weh, dia tak serupa. Sampai tu dah kita tanya-tanya, misalnya tanya wabah ni, tu ada tak tanya pula. Mana tanya acak-acak kali tu. Oh, dah itu kan? Boleh dia atau tambah ilmu banyak lagi. Habis dah? Okay, Pak. Sahabat. Sahabat. Lah. So, jadi kita beli akak di ilmu berapa, nanti kita niat situ. Nanti tak nanti semula, kalau kita kelai tak apa lah deh. Tanya siap. Okay, nah. Nanti ya seorang semula dulu. Tak je gini. Ilmu kita niat sekali dengan semula. Ilmu niat dulu semula boleh. Tapi syarat masuk waktu dia. Lalu masuk waktu dia dengan bahawa lalu dua rakaat waktu semaya dengan waktu tebah. Itu waktu dia. Walau tak semaya, tak semaya raya tak apa. Mana hari ke 10 bulan Zulhijjah tu nak masuk waktu gerbang bila? Lalu waktu semaya dua rakaat, dua tebah. Tu tak semaya tak apa, boleh ke apa? Eh? Ke 7:30 dah, ke 8 dah. Ayah di antar pukul 9:30 tu masuk dah boleh dah. Pakai madianya lepas agak lepas dah gini ya tak ada apa dah kita akak gua beli aku nak beli ha situ ada ha boleh ha tak ada tak ada apa tak ada apa tapi syarat masuk waktu dulu apa-apa yang ada yang mukalibal qulusan kita baca kartu ya jadi dia boleh 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 ya mukalibal qulub sabit qalbi ni boleh doa dah tu doa dah tu tak apa tak apa ambil ekor saja eh. Ali je. Orang jenis cidik ambil ekor. Support juga masalah semaya kunu amaya apa sajdah kan. Dia paham mak panjang je mesti kira. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharu sujada. Kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbir Allah boleh tak sekali. Wih dia ayat. Tapi dia panggil tak sempurna. Ada lagi? Ada tak gerbang. Hmm. Benda tak gerbang. Ya. Tak suruh gerbang lagi no. Gue daging ke atau aku. Aku ada daging. Gue daging. Ha. Kalau tu sebab telinga cari itu dia. Pak tu. Tak leh. Telinga cari tak apa, jangan ucap bu. Belah tak apa, jangan ucap bu. Tak apa. Tak apa kau tu. Kalau tak sing peluh. Ha, tu. Wah kita kata misalnya, bukan sikit dah, hak jenis makin. Lemu nak semelah lala dah esok dah. Ni lemu gini kainnya ke kawak. Kerak, habis. Makan bulu tak apa, makan kulit gini. Tak boleh lah. Tak boleh lah, ni bahaya. Jaga malah. Tak boleh lah. Habis lembu ada mobil tahan lu, habis seling ke blueberry dah. Soal, blueberry yang gekah, pah gitu kan, akan cucuk dengan kelop masuk. Tak sesit ya. Kalau pesan kelop masuk, tak apa. Kalau sebab dia blueberry pesan gah tubik pesan supang kita mek surat dia tubik bulat kala. Ada. Pas kala lembu nak semula esok dah Allah saya lah. Jual beli siap dah tak jual beli dulu dah. Ni dah begini lah we kawak beru habis. Dayu. Kalau habis bulu saja tak apa ni duk makan kulit nak makan isi. Makan kulit gah kat dia kawak tak leh lah. Ya. Tak sah semula tak buat gerbang mula dah. Tak sah. Tak sah semula lembu tu tak buat gerbang mula dah. Lembu tu tak buat gerbang semula dah. Nak jadi gerbang tak boleh. Pada mata jadi geno, jadi geno hak kita syarat tak wui. Ya kali supaya ngan tebuk kami sargo kali dengan tak. Ha sabit tu apa yang tadi tebuk ngan pisah soar lu tebuk sampai ke tubik daging luar dah. Kalau pesan gegak, ha tubik cabut. Tak boleh dah. Kalau pesen pulah-pulah-pulah ada yang kelam masuk kata supaya tak cocok dia tanah. Tak apa lah kata. Tak boleh. Pesen mana? Ha, ya gini. Ya bila surat ni ke. Bila surat. Ha, tak apa kata. Tak apa dia panggil tak ada kuih daging pun. Belah itu tak apa. Kalau tak sen pun jadi makan tu baik. Ha. Ha.
Tapi syaratnya hak tubik jenis benda jenis makan. Jenis tak makan tak apa. Belok kecok je dah. Ha, sabit lembu dia kecok. Tak leh pasal apa bila kecok ia menguraikan daging pasal bila lembu kecok ia tak makan upuk. Bila dia tak makan upuk, bila lembu menyakit sakit tak leh ia kurang daging. Wala tak apa ni. Orang panggil tak reta dia tak ada apa. Marakan lembu sakit lama hengong nak gemuk kelik tak apa. Ni beli nak bawa kat negara bag kau sakit. Esok kita nak negara bag dah kecok. Tak leh lah. Ah, sabit kena beringat lembu gerbel ni. Hatta gerbel si ada. Belah tubik serah. Hati tak ada, pelakon tak ada. Setengah ulama tetap yang ada gerbel. Lepas bila tak ada gerbel daging tu, tak ada gerbel. Peri. Jamu kau orang sunat biasa, gerbel tu tak boleh. Jamu ni palau kau boleh, macam palau gerbel tu. Bahawa kita nak anak gerbel tu macam lain. Cari lain? Kita niat nak gerbel. Tak jadi tak. Mana? Kita niat nak gerbel lembu tu. Lepas tak jadi orang ni. Yalah kan? Gini tak apa. Misal lembu kita niat, kita panggil kita tetu dah. Okey tuan, lembu ni gerbel. Ha, tu jadi wajib semacam dah. Hak tu kena kecok warna apa, kena patah kaki warna, kena semula macam dah tu. Orang panggil ta'yin hak tu. Manda ni hak tu dah. Haa, manda tak nak niat semula adat dah. Tak nak semula adat dah. Buat dah. Ah, boleh. Boleh lah, tak ada apa. Ah, boleh, tak ada apa. Lah, tak ada apa, tak ada apa. Asal we fakir miskin sudah cukup wajib dulu. Lepas tu nak cucu orang semua tak ada apa. Tapi ingat anak cucu kita, kita wui ke dia, kalau hak kayu, jadi hadiah. Bila jadi hadiah, yang ikut orang pula tak boleh. Yang ikut orang lain pula tak boleh. Dia sekadar makan jamu dia, jamu ataupun keluarga dia. Tak apa. Tak apa. Jangan wui ikut orang pula. Ada kalau fakir miskin nak ikut orang boleh. Yang nak jual boleh. Buat apa boleh. Ah, tak boleh, tak makan rumah ya. Jamu, panggil jamu rumah, panggil jamu rumah. Nak uwi ngajar heboh kat orang pun tak boleh. Untuk buat jamu, it'am tu boleh. Tu orang kaya raya tu. Kalau fakir miskin lah. Hani syarab apa lagu dia jaga tu. Haa, tu ni lah. Tak apa tu dah. Tak ada miskin dah dah. Habis kata Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط مستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والذين هم إليه راجعون أولئك على قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله wabihan niat kita menjadi pahala baca dan tahli tadi hadiah kepada Haji Muhammad Syukri Syafi'i Ahmad bin Yaakub dan Abdul Muttalib bin Cikni dan Syafi'i bin Haji Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sama malhanan hadiyat wa ila ruhi Haji Syekh wa Syukri Ahmad bin Yaakub semua ila ruhi jami muslim semua ila وإلى أواحد المسلمين اللهم اغفر وارحمه اللهم افتحنا وعبره المسلمين اللهم علمنا ما يمنون اللهم اغفرنا اللهم أعصي أخلاقنا اللهم ربنا صلى الله على محمد
Allah.